Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami masih meneruskan perjalanan wisata kuliner yang berlokasi di wilayah Manokwari, Kota Surabaya, Jawa Timur. Beginilah suasana malam hari setelah diguyur hujan di daerah Manuan, Tandes, Surabaya. Banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan ini. Tempat yang akan kami kunjungi adalah Paguyuban Nasi Goreng yang beralamat di Jalan Raya Candi Lontar nomor 21 Manuan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur. Paguyuban Nasi Goreng yang ada di Manuan ini merupakan kelompok pedagang nasi dan mie goreng yang membentuk suatu wadah dan berjualan di satu tempat yang sama. Sebelum terbentuk paguyuban ini, masing-masing pedagang berjualan secara berkeliling ke kampung-kampung dan perumahan warga. Dengan adanya paguyuban nasi goreng ini, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, sehingga akan memulihkan percepatan roda perekonomian di Kota Surabaya. Paguyuban ini menawarkan hidangan nasi dan mie goreng terbaik yang dibuat menggunakan resep khas dengan harga yang terjangkau. Tersedia juga tempat yang nyaman untuk makan di tempat. Kita pun juga bisa pesan untuk dibawa pulang. Paguyuban nasi goreng ini merupakan tempat favorit untuk membeli nasi goreng dan mie goreng. Salah satu menu yang menjadi favorit dari pembeli adalah nasi goreng krengsengan. Para pedagang nasi dan mie goreng ini sudah mulai berjualan dari pukul 4 sore hingga larut malam. Bersumber dari Wikipedia menyebutkan bahwa nasi goreng adalah makanan berupa nasi yang digoreng dan dicampur dalam minyak goreng, margarin atau mentega. Biasanya ditambah kecap manis, bawang merah, bawang putih, lada, dan bahan lainnya seperti telur, daging ayam, dan kerupuk. Sedangkan mie goreng
adalah hidangan mie yang dimasak dan digoreng tumis khas Indonesia. Kalau nasi goreng krengsengan adalah nasi dicampur mie dan daging yang kemudian ditumis bersama bumbu sederhana. Pembeli tinggal memilih sesuai selera, mau memesan nasi goreng, mie goreng, atau nasi goreng krengsengan. Dengan adanya paguyuban ini, warga Manuan Tandes dan sekitarnya bisa lebih mudah mendapatkan nasi goreng atau mie goreng sesuai dengan kebutuhan. Sekian dulu video dari kami kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga semua selalu sehat dan berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.